Burung adalah salah satu jenis hewan yang paling menarik untuk dipelajari, karena memiliki jenis yang sangat beragam. Mulai dari burung terbesar, yaitu burung unta, hingga yang terkecil, yaitu burung kolibri, semuanya memiliki keunikan masing-masing. Bagaimana dengan burung yang memiliki sayap terlebar di dunia? Predikat itu rupanya dimiliki oleh albatros, sejenis burung laut yang hidup di kawasan Samudra Pasifik dan Antartika. Berapa lebar sayap albatros, dan keunikan apa lagi yang mereka miliki? Berikut ulasannya. Bentang sayapnya bisa mencapai 3 meter lebih. Albatros salju memegang rekor sebagai burung dengan bentang sayap terlebar di dunia. Lebar sayapnya dari ujung ke ujung bisa mencapai 3,5 meter. Itu berarti panjang sayap mereka sekitar 3 kali lebih panjang dari badannya sendiri, yang hanya mencapai kira-kira 130 cm. Sementara berat burung ini bisa mencapai 12 kg. Mampu melayang di udara dalam waktu yang sangat lama. Bentang sayap albatros yang sangat lebar adalah kunci yang menyebabkan mereka punya rekor lain yang tak kalah luar biasa. Albatros bisa terbang melayang di udara hingga beberapa ratus mil hanya dengan satu kali kepakan sayap. Rupanya albatros memanfaatkan arah tiupan angin yang berlawanan di atas samudra. Mereka melayang naik dan turun mengikuti arah angin hingga membentuk rute yang hampir lurus ke depan. Dengan demikian, mereka bisa terbang menempuh jarak yang sangat jauh dengan hanya mengeluarkan sedikit energi. Hubungan sesama jenis adalah hal yang umum bagi albatros. Bagi albatros, berpasangan ternyata tidak harus selalu berbeda jenis. Sebuah survei yang dilakukan terhadap albatros laysan di Pulau Oahu, Hawaii, tahun 2008, menunjukkan bahwa sekitar 31% pasangan albatros di sana ternyata adalah sesama betina. Fenomena ini terbilang cukup umum di kalangan albatros, rupanya karena populasi albatros bisa dibilang tidak seimbang. Jumlah betina jauh lebih banyak daripada jantan, maka banyak betina yang saling berpasangan dan bahkan membesarkan anak bersama-sama. Ikan matahari atau ikan mola-mola adalah sejenis ikan dengan ukuran yang sangat besar namun berbentuk aneh. Tubuhnya pipih dan tampak seperti ikan pari yang berenang miring. Ikan ini biasa ditempeli banyak hewan parasit di tubuhnya, dan itu bisa membuat mereka sangat terganggu. Albatros menjadi semacam penolong bagi ikan matahari dengan memakan hewan-hewan parasit tersebut. Baik ikan matahari maupun albatros pun diuntungkan dari simbiosis itu. Albatros mendapat makanan sedangkan ikan matahari bisa dibersihkan tubuhnya. Burung albatros bisa hidup lama seperti manusia. Albatros adalah salah satu jenis burung dengan umur terpanjang. Kebanyakan burung hanya hidup sampai usia belasan tahun, namun albatros bisa hidup sampai 60 atau bahkan 70 tahun di alam liar. Spesies albatros laysan bahkan pernah diketahui masih bisa bertelur dan merawat anak-anaknya pada usia 63 tahun. Itulah beberapa fakta tentang albatros yang mungkin belum kamu ketahui. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jika kalian belum subscribe channel ini, you subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video dan agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi.